guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakalan bikin Shopee haul tank top yang kekinian. Sekarang tuh bener-bener banyak banget yang ngejualin basic tank top. Sedangkan kalau dulu-dulu tuh kayak masih dikit banget. Terakhir kali tuh aku bikin spaghetti tank dan ini tuh online shopnya belum bermunculan. Sekarang ini gara-gara quarantine jadi banyak banget yang ngejualin basic tank top. Mirip-mirip, harganya juga gak beda jauh. So kalau kalian penasaran apa aja sih yang aku beli dan harganya berapa, just keep on watching. Kalau misalnya kalian salfok sama baju yang aku lagi pakai, jadi ini tuh tank top yang terakhir kali aku bikin haul, kalian bisa nonton di atas ini. Ini tuh kayak square tank gitu ya, tapi aku kurang suka. Kenapa? Karena dia tuh terlalu tipis gitu loh talinya nih. Sedangkan di haul kali ini aku bakalan kasih unjuk square tank yang aku suka yang talinya tebel. So langsung kita mulai aja ke videonya. Online shop yang pertama aku beli dari atwear.hermosa. Ini tuh lagi terkenal banget sih si Hermosa gara-gara aku lihat banyak banget iklan di Instagram. Ini pertama aku beli si tank yang spaghetti tank kayak gini dari si Hermosa. Dia tuh punya 4 warna. Warna abu-abu, krem, putih sama hitam. Aku punya 3 warna, ada warna putih juga tapi lagi dicuci. Tapi ini semuanya bahannya sama persis, cuttingannya juga sama. Dan ini semuanya aku ambil size S. Karena kalau misalnya kayak tank top gini tuh paling bagus emang yang ngepres di badan. Jadi kalau misalnya longgar-longgar tuh jadinya jelek, jadinya gak ngefit badan, terus kayak aneh gitu sih menurut aku. Nah, buat aku sendiri pas aku udah pakai beberapa kali, ini nih si talinya tuh jadi kayak mengkerut gini, kalian bisa lihat gak? Tapi ini talinya bener-bener stretch banget sih, tuh. Nah, untuk tali yang warna putih, karena aku udah sering banget pakai buat foto-foto, buat jalan-jalan, itu talinya sempat putus. Tapi aku udah minta mama aku tolong jahitin lagi, dan udah kejahit, udah rat lagi. Tapi itu sih minusnya kalau misalnya kalian beli spaghetti tank kayak gini tuh yang dipikirin seberapa lama talinya ini akan bertahan sampai akhirnya putus. Apalagi kalau misalnya teman-teman di sini yang punya big boobs ya. Pasti, gimana ya, kayak rasanya rawan banget gak sih pakai tank top? Terus si spaghetti tank yang ini tuh kira-kira putus apa enggak gitu. Apalagi kalau misalnya yang model-model sekarang punya bukan yang kayak gini ya. Kalau kayak gini kan dia masih kayak kain ya. Sedangkan kalau yang sekarang lagi ngehits itu kan semuanya bener-bener karet doang yang dijahit. Nah ini nih tinggal dilihat aja nanti kira-kira kapan putusnya. Karena ini udah lumayan mau putus nih. Bener-bener bentar lagi udah mau putus. Jadi aku harus minta jahit lagi sama mamaku. Cuman harganya emang murah banget. Harganya cuma 65.000, aku beli pas itu dia lagi diskon. Untuk yang warna abu-abunya ini aku baru pakai sekali. Di bagian bawah sini udah lumayan melar, tapi yang lainnya masih bagus karena aku baru pakai sekali, baru buat foto-foto tadi siang. Tapi kalau untuk bahannya dia enak banget, bener-bener halus. Dan kalau misalnya aku bandingin sama yang aku punya tuh yang dari Curve, dia yang bahannya beda. Cuman bahannya masih bagus banget ini, dipakai ke badan juga nggak nyeplak gitu. Jadi aman banget kalau misalnya kalian emang suka pakai tank top, mau cari tank top yang murah, ini jawabannya sih. Karena bahannya enak banget, gak bikin gerah, terus juga stretch banget, seamless juga. Jadi kalau misalnya kalian pakai bra, ini tuh gak bakalan jeplak nih sama kayak yang aku pakai ini. Nah ini setelah aku pakai ya, dia tuh bener-bener ngepas banget di badan aku. Pokoknya secakep itu sih. Terus juga spaghetti tanknya kelihatannya bener-bener mahal, kayak gak keliatan cuma 60 ribuan kan. Warnanya juga cakep banget. Ini warna abu-abunya, terus talinya warna hitam kayak gini. Bahannya juga halus, stretch dan menyerap keringat. Jadi kalau misalnya kalian pakai sambil panas-panasan itu gak bakalan jadi gerah. Ini udah oke banget untuk harga 63.000. Bahannya itu ditulis jersey spandex dan ada size-nya SML. Di sini aku ambil size S karena emang aku yang pas di badan banget itu size S. Kalau size M itu lumayan longgar dan aku kurang suka. By the way, tadinya aku juga pengen beli versi square tank-nya yang dari si Wear Hermosa yang kayak gini. Cuman aku nggak jadi beli karena aku udah lihat pas itu Cici aku beli, terus habis itu kan aku lihat dulu gimana bahannya. Aku lebih suka bahan yang di next online shop aku bakal mention. Soalnya setelah aku pegang bahannya yang di Wear Hermosa ini, emang sih bahannya sama persis kayak yang ini, tapi pas sudah dipakai ke badan itu tuh jadi lebih panas gitu loh. Aku kurang suka aja feelnya. Tapi kalau yang untuk si Sky Top ini enak banget, gak panas sama sekali. Cuman kenapa ya, kok yang si square tank itu rasanya kayak panas gitu di badan aku. Oke, kita masuk ke online shop yang kedua. Aku beli di @ellafoss. Nah di sini aku beli satu tipe tapi banyak warna. Karena pas pertama kali aku beli, aku langsung beli dua warna. Aku beli warna putih sama grey. Terus pas aku udah pakai, aku udah lihat, ih bagus banget, bahannya juga enak, adem. Akhirnya aku beli lagi warna hitam sama lilac. Nah ini pertama kali aku beli si putih dan grey.
Ini grey-nya juga cakep ya, dia tuh tipe abu-abu muda gitu loh. By the way, si Elafos ini dia tuh ada beberapa warna yang bahannya beda. Kalau misalnya kalian baca di caption di Shopee-nya, dia bilang bahan yang grey itu tuh beda. Nah, emang bener banget bahan yang grey itu kayak bahan katun. Sedangkan kalau bahan yang putih dan warna hitam yang aku punya itu bahannya kayak spandex gitu loh. Kayak dia tuh bahannya licin-licin gitu. Jadi kalau misalnya kelihatan dari sini, yang si grey itu jauh lebih gendut dibandingkan yang putih, yang lilac, dan dia bahannya sama persis kayak yang si grey ini. Jadi kelihatan nih, tebelnya sama. Tuh, kelihatan nggak sih? Terus juga ini benar-benar kayak bahan kaos aja gitu, bahan kaos yang dijadiin tank top. Aku sih belum pakai ini dalam jangka waktu yang panjang ya. Jadi aku nggak bisa review ini tuh melur apa enggak. Aku langsung zoom aja perbedaan bahan antara yang katun sama yang satunya lagi. Ini di sini aku sengaja benar-benar close up. Kalau misalnya kalian bisa lihat ya, di sini yang katun itu jauh lebih berbulu dan lebih velvety gitu loh kalau misalnya aku pegang. Sedangkan kalau yang putih ini dan yang warna hitam, dia jauh lebih licin, kayak bahan-bahan baju renang gitu. Cuman bukan baju renang sih, tapi ya kayak gitulah, mirip-mirip. Suka banget sama fitting dari si tank topnya karena dia benar-benar ngepas di kulit aku. Dan untuk selain warna hitam, ini semuanya size S, tapi untuk warna hitam ini aku ambil size M karena entah kenapa dia tuh bahannya lebih kecil. Jadi aku sempat beli size S terus kekecilan, makanya aku beli lagi yang size M. Dan ini jatuhnya bagus banget di badan. Walaupun emang seperti yang aku udah bilang tadi, bahannya itu beda-beda, nggak semuanya sama. Dan pasti ada kayak jahitan yang miss-miss sedikit. By the way, ini warna putihnya juga nggak nembus sama sekali. Banyak banget yang nanyain aku pakai tank top kayak gini tuh beli di mana. Akhirnya aku bikin juga haul-nya supaya kalian bisa lihat kalau benar-benar nggak nembus sama sekali. Jadi menurut aku good deal banget buat teman-teman di sini yang pengen punya daleman ataupun square tank yang kekinian tapi dengan harga yang murah. Cuman ya emang pasti ada kekurangannya dengan harga yang murah dan mahal. So kalau misalnya kalian suka, langsung cus aja, cek di description box aku. Kalau ready, mending langsung check out karena ini cepet banget sold out-nya. By the way guys, supaya review ini lebih mendalam dan supaya kalian bisa lihat perbandingan perbahan tuh kayak gimana, mungkin teman-teman di sini juga kepo kira-kira gimana sih bahan dari Curve punya. Jadi aku bakalan bandingin 3 tank top ini. Curve Elafos yang versi kayak jersey, terus ini Elafos yang versi katun, dan ini si Hermosa ya. Kita lihat bahannya secara dekat. Menurut aku nih si Curve bahannya tuh mirip banget sama kayak si Hermosa, cuman yang di Hermosa tuh kayak lebih kasar gitu dibandingkan yang ini, yang lebih halus. Terus kalau yang ini tuh lebih licin dibandingkan yang Curve punya. Nih Curve punya tuh kayak padet gitu loh tuh. Sedangkan kalau ini kayak masih bisa goyang-goyang gitu, kelihatan gak sih? Kalau yang si Curve dia tegak gitu bahannya, aku juga bingung sih deskripsinya. Terus untuk yang katunnya ini juga paling beda sendiri karena dia bahannya katun ya tuh, kelihatan kan ada tekstur bulu-bulunya nih kayak gini. Tapi ini bahannya halus banget, kayak nyaman banget ke kulit gitu loh. Tuh. Overall semuanya menurut aku oke banget. Jadi menurut teman-teman aja mau yang mana, karena harganya juga beda-beda, warna juga beda-beda, dan sizingnya juga beda-beda. So guys, gitu dulu untuk video aku kali ini. Emang videonya cepat banget, gak sepanjang video-video haul aku biasanya. Cuman karena emang ini aku baru kesempatan buat nge-review 2 online shop itu aja, dan dengan 2 produk yang berbeda. Aku harap kalian suka sama video aku. Jangan lupa buat like, komen di bawah kira-kira aku harus bikin video apa lagi. Dan jangan lupa juga untuk subscribe aku di bawah sini. And see you guys next time.